tapi ya bagaimana kita berharap menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi tingginya kepada Pak Hamka yang berjalan dengan bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dan saya pikir ini ya, teman-teman muda harus membuktikan artinya gitu ya, karena tadi terlihat sekali dari hasil itu bahwa anak-anak muda belum dianggap mature misalnya gitu ya, untuk mengampu pemimpin-pemimpin nasional. Jadi artinya PSI ingin menjadi wadah untuk berjuang para pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi kepala negara, ya kepala negara udah ditolak kita tadi kan, tapi menjadi legislatif misalnya, karena tadi dalam dissenting opinion Pak Guntur juga disebutkan bahwa orang yang sudah mengampu pemimpin-pemimpin negara itu bisa punya kredibilitas lebih karena dia dianggap sudah mature, sudah pernah dipilih rakyat gitu ya, jadi akan lebih mudah tadinya untuk menjadi kepala negara gitu. Jadi kita akan menjadi wadah, PSI ingin menjadi wadah bagi perjuangan bagi pemuda-pemuda Indonesia lah. Gitu mungkin. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Tentu kecewa ya. Enggak apa-apa. Semua yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!